Tutorial lihat surga. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kekristenan itu mudah, Bapak Ibu Saudara. Mudah banget, tidak rumit. Saya akan menjelaskan tutorial lihat surga. Bapak Ibu Saudara, untuk melihat surga, kita tidak usah pergi ke surga. Cakep ya. Untuk bisa lihat surga tidak usah pergi ke surga. Cukup membaca Alkitab. Tapi ada syaratnya. Berikut ini syarat-syaratnya ya. Syarat yang pertama, harus percaya Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Juru Selamat, Alfa Omega, Maha Kuasa. Kalau tidak mau percaya itu, nanti Anda cuman statusnya bisa baca, nggak bisa ngerti. Kan untuk lihat surga nggak usah datang ke surga, cukup baca ayat Alkitab. Kalau Anda menolak Yesus Kristus itu satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, nanti Anda cuman bisa baca doang, nggak bisa ngerti. Sebab Alkitab, firman Tuhan itu miliknya Allah, datang dari Allah. Ini bukan sebuah buku tesis yang gak bisa dipahami orang yang tidak percaya Yesus. Ya, sekali lagi, tutorial ini bagi Anda yang di luar Kristen gak akan paham. Bagi Anda yang umat Tritunggal, penyembah Bapa, gak akan paham. Ya. Orang Katolik, orang Protestan, saudara-saudara kita dari luar Kristen baca ayat Alkitab, ya, nggak akan paham. Jadi yang pertama harus mengimani Yesus Kristus Tuhan Allah satu-satunya. Kemudian yang kedua, harus memakai Alkitab produk LAI yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Kalau kalian pakai Yunani, itu Yunani yang sudah diaduk-aduk oleh Katolik Konsili 325. Buang, jangan dipakai itu. Nanti kamu cuma ngomong logos, logos, biblos, ndobos. Jangan juga pakai Alkitab Ibrani. Kalau pakai Alkitab Ibrani, itu kitabmu itu sudah diduduki oleh ahli Taurat, Farisi dan Saduki. Jadi jangan pakai Alkitab Ibrani, jangan pakai Alkitab Yunani, itu buang aja. Ya, pakailah Alkitab LAI yang ada huruf hitam, huruf merahnya. Sudah, kalau sudah itu ya biasalah berdoa. Lalu mari kita membaca Alkitab ya. Ayat pertama, untuk bisa lihat surga, bacalah Wahyu 4 ayat 2. Ya. Terbuka pintu surga dan lihatlah, nanti di Wahyu 4 ayat 2 kita akan lihat bahwa terdiri sebuah tahta. Jadi pahami dulu, di surga itu hanya ada satu tahta dan yang duduk itu seseorang. S-nya huruf besar, seorang. S huruf besar, kata ganti Allah. Siapakah dia? Description-nya nanti ada di ayat 8. Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Ayat 11, Sang Pencipta segala sesuatu. Siapakah dia? Yesus. Jadi kita akan paham dengan baca Alkitab itu, bahwa yang duduk di surga itu hanya Yesus. Gak ada Bapa, Pak. Gak ada. Tetapi kalau kalian itu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, sama-sama baca ayat Alkitab, mampet pikirannya. Ya, ini bukan Yesus ini Theos ini. Theos itu Bapa. Ya, Theos itu Biblos. Akhirnya ndobos. Ya. Baca Alkitab LAI huruf merah, huruf hitam, ya. Wahyu 4 ayat 2, baca dulu itu. Lalu ayat 8, lalu ayat 11. Nah, kita akan tahu, oh, di surga itu ternyata hanya ada Yesus, lalu ada 24 tua-tua, lalu ada 4 serafim. Udah itu. Lalu dilanjut dengan membaca Wahyu 5 ayat 11. Ternyata ada berlaksa-laksa kerub dan beribu-ribu laksa malaikat. Ya. Lalu bacalah Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 19 ayat 6. Ada himpunan besar manusia tak terhitung jumlahnya. Nah,
Jadi kesimpulannya nanti Anda akan tahu bahwa di surga itu hanya ada Yesus tok, nggak ada Bapa, nggak ada Bunda, tatanya cuma satu, ya. Lalu ada 4 serafim, ada 24 tua-tua, lalu ada 1 juta kerub dan ada 100 miliar malaikat. Udah, lalu ada himpunan tak terhitung jumlahnya manusia di atas 100 miliar. Ya, itu kalau melihat surga, ya. Seperti itu, tidak perlu kita naik ke surga, ya. Ya, jadi please, ya, saudara-saudara yang ngaku Kristen doang, para romo-romo, para pendeta-pendeta yang mengatakan di surga itu ada Bapa, Bapa di kiri, Yesus di kanan, please buang itu ajaran itu. Buang. Ayo, harus berani lihat surga. Ini tutorial ini sudah disampaikan oleh Pendeta Henry Tandianta ini. Enggak sembarangan ini, dan ini bisa di cross check gitu. Itu surganya Alkitab, tapi penafsiran kami enggak begitu. Kembali lagi, berarti kamu menolak Yesus Allah. Kalau kamu menolak Yesus Allah, apa tadi? Cuman bisa membaca doang, enggak bisa ngerti. Ya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi clear, itulah surga Kristen. Saya ulang, hanya ada Yesus sebagai Tuhan Allah. Lalu ada, tentu saja sama anak domba, sama saja itu. Lalu ada malaikat, ada serafim, ada kerub, ada 24 tua-tua. Sudah cuman itu. Ya, dan manusia tak terhitung jumlahnya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.